Assalamualaikum, balik lagi ke konten TVS Kalisto. Hari ini mau ganti spionnya si kuning ini. Kemarin pakai ala-ala Rigoma model Arrow. Sebenarnya cakep begini sih, cuma nggak fungsional. Ini dari sini itu agak susah buat ngeliatnya. Jadi sekarang kita beli spion orinya lagi dari TVS, tapi beda model. Miron SC Jupiter. Harganya murah, cuma 38.000. Yang satu 38, yang satu 32. Apa beda ya? Spionnya kayak gimana nih? Kita lihat. Sekarang modelnya sih biasa. Jadi ini adalah spionnya si Jupiter 125 yang di India. Jadi ini udah dapat peningginya. Udah dapat karetnya juga. Murah banget. Kalau motor-motor Honda tuh kebanyakan harganya 60.000 spionnya aja, belum termasuk ini, belum termasuk adaptor, belum termasuk mur yang buat ngencenginnya. Jadi kalau ya, spionnya si TVS ini, dia dratnya ke kanan dan kiri sama kayak Yamaha. Udah pernah dicoba pakai punya Villano tuh, dia PNP. Ini udah kepasang tadi. Jadi dia satu set spion, karet, sama adaptor. Adaptornya model kayak gini nih, mirip kayak di Honda Beat. Kalau yang kan kiri spion, karet, adaptor, dan ada murnya. Kalau ini umum normal ya, kayak Vario, PCX, gitu-gitu deh. Yang pakai kanan kirinya sama tingginya. Kalau yang ini mirip-mirip Honda Beat. Dan ini spionnya udah dilepas. Ini kita copot seadaptornya karena dia ternyata beda ya. Jadi dicoba pakai yang adaptornya ini ada nggak masuk. Jadi harus sepaket lah. Jadi kalau di India sana dia spionnya emang kayak gini. Makanya di kotaknya juga namanya Jupiter kan. Harganya murah. Murmer cuy. 38 dan 32. 70.500 ya. Ya segitulah harganya. Gimana menurut kalian? Saya sih emang demennya spion yang bisa di blok-blokin ke segala arah gini ya, kalau bawaan kan keras. Dan ini lebih fungsional aja. Ada logonya TVS. Emang murah ya, karena emang kelihatan murahan banget sih. Dia polos, nggak ada pattern-pattern atau apa. Kacanya juga kelihatan tuh, kelihatan spion murahan banget, kayak spion-spion KW, aftermarket yang KW lah. It's okay. Ya sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.